Halo semua, kita bertemu lagi dalam pembahasan strategi pada TOEFL reading. Nah, di sini adalah semua mengenai TOEFL reading. Dalam hal ini adalah ulasan atau garis panduan menyeluruh secara umum dari TOEFL reading. Ada pertanyaan, apa yang TOEFL reading itu kandung dan berapa lama dia berakhir? Dan bagian ini membahas mengenai juga baca atau tidak baca dan bagaimana untuk meringkaskan dari bagian keseluruhannya. Nah, sekarang kita masuk pada poin pertama. Apa yang bagian reading itu kandung dan berapa lama bagian reading itu berakhir? Nah, pada bagian reading itu berisikan bagian-bagian pada beraneka ragam subjek. Ya, yang mengikuti masing-masing bagian bacaan ada beberapa pertanyaan mengenai bacaan tersebut. Maka Anda akan menjawab dari 36 hingga 70 pertanyaan dalam bagian ini. Dan Anda akan memiliki 60 hingga 100 menit untuk membaca bagian bacaan tersebut dan menjawab pertanyaannya. Sebelum Anda memulai bagian ini, Anda akan ditunjukkan bagaimana untuk menjawab pertanyaan dengan layar komputer dan dengan memakai mouse. Pada bagian bacaan, itu adalah sama dengan bagian bacaan yang Anda mungkin akan baca dan pelajari di Universitas Amerika Utara dan juga tempat perkuliahan. Nah, ada tiga perbedaan penting antara reading section atau bagian reading dan juga bagian-bagian lainnya dari ujian tersebut. Nah, bagian reading ini bukanlah bagian komputer yang dapat dirubah-rubah. Nah, ketika Anda menjawab pertanyaan nomor 1, komputernya tidak memilih sebuah pertanyaan yang lebih sulit untuk nomor 2. Jadi dalam bagian reading, kita diizinkan untuk kembali kepada pertanyaan yang Anda telah jawab dan dapat menukar jawaban-jawaban Anda. Anda juga diperbolehkan untuk melangkahi pertanyaan dan kembali lagi pada pertanyaan itu nanti. Yang Anda tidak dapat lakukan dalam bagian-bagian lain daripada ujian. Anda akan melihat bahwa bagian bacaan dan pertanyaan pada monitor, layar monitor pada waktu yang sama. Nah, bagian reading akan muncul di bagian sebelah kiri dari layar Anda dan pertanyaannya akan muncul pada bagian kanan dari layar tersebut. Sekarang kita memasuki bagian dari pembahasan kedua, yaitu membaca atau tidak membaca. Anda tidak akan dinilai apakah Anda membaca keseluruhan bacaan itu. Anda akan dinilai pada apakah Anda menjawab pertanyaan tersebut secara benar. Ya, bukannya tidak mungkin bahwa Anda dapat menjawab seluruh pertanyaan secara benar tanpa membaca seluruh dari bagian bacaan. Amat pentinglah bahwa Anda membaca hanya apa yang perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, bahwa Anda tidak meremehkan pentingnya dari nasihat ini, maka nasihat ini akan diulang. Jadi jangan meremehkan, supaya Anda jangan meremehkan pentingnya dari nasihat ini. Ingat, jangan membaca keseluruhan bagian bacaan itu sebelum mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena kita tidak memiliki waktu yang demikian panjang untuk membaca seluruh pertanyaan. Kebanyakan pertanyaan akan menunjukkan yang mana bagian dari bagian readingnya sedang ditanyakan mengenainya. Bekerjalah melalui masing-masing bagian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Gunakan proses yang kita lukiskan dalam
halaman-halaman berikut ini. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat bahwa saran yang diminta adalah membaca kalimat pertama saja dari masing-masing paragraf dan kalimat terakhir ya dalam bagian bacaan tersebut. Ya, kita dapat melihat di sini. Nah, di bagian berikutnya hanya baca kalimat di dalam huruf tebal, yaitu the American composer George Gershwin was born in 1898 in Brooklyn, New York, the son of the Russian Jewish immigrant. Nah, yang bagian ini kita tidak baca. Lalu, Gershwin dropped out of school at age 15 and earned a living by making piano rolls for player pianos and by playing New York nightclubs. Jadi ini adalah bagian dari topik awal pada permulaan. Yang bagian ini adalah bagian pembahasannya. Jadi pembahasannya kita tidak baca. Nah, kita tutup. Nah, jadi dari kalimat awal saja bagian topiknya kita sudah mengetahui. Di dalam ini kira-kira dia mau membahas, mau bercerita soal apa sebelum pengembangan paragrafnya, yaitu bagian awal dari seluruh bagian yang kita baca ini. Nah, pada bagian paragraf terakhir kita juga diminta untuk membaca pada baris ke 19 dan 20. Ya, his knowledge of jazz and popular music grew quickly, and one of his songs was included in the Broadway musical The Passing Show of 1916. Nah, di bagian terakhirnya kita baca, karena kalimat ini merupakan kesimpulan biasanya dari tesis yang ditulis oleh author atau penulisnya. Lagu tersebut menjadi hit dan Gershwin menjadi seorang selebritas. Semalam-malaman ketika lagunya terjual lebih daripada 2 juta rekaman dan 1 juta kopi ya dari lagu tersebut. Nah, berarti kita sudah dapat menyimpulkan paragraf ini adalah mengenai apa. Nah, secara umum pertanyaan mengenai gagasan utama dari bagian bacaan itu biasanya ditanyakan terlebih dulu. Setelah kita telah membaca dari huruf tebal, ya kata-kata yang berhuruf tebal, maka kita diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, yang mana dari pertanyaan berikut ini yang terutama paling baik mengutarakan gagasan dari bagian bacaan tersebut? Nah, kita dapat melihat pembahasan di sini bahwa jawaban di sini adalah C. Ya, yaitu George Gershwin menjadi seorang komposer terkenal sebelum dia berusia 30. Kita dapat melihat pada kesimpulan bagian akhir. Nah, dengan membaca dari seluruh 4 kalimat dalam huruf tebalnya, yaitu Anda tidak hanya menghemat waktu, tapi Anda juga telah mempelajari apa mengenai apa bagian bacaan tersebut. Di samping itu, Anda telah mendapatkan informasi yang perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, lalu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kosakata. Pertanyaan yang mengenai kosakata itu didapati pada bagian dari bagian bacaan yang akan ditandai lebih terang untuk mencocokkan pada sebuah pertanyaan. Ini adalah alasan lainnya mengapa tidak perlulah bagi Anda untuk membaca keseluruhan bacaan. Lihat dari contoh berikut. Nah, dari highlighted word seperti kata drop out of. Nah, ini adalah highlighted. Nah, Anda akan menjawab 3 jenis dari pertanyaan mengenai kosakata. Dalam bagian pertama, Anda akan melihat sebuah kata atau frasa yang ditebalkan dalam teks tersebut pada layarnya. Dan ini menandai bagian dari kata atau frasa
yang adalah subjek dari pertanyaan tersebut. Ialah contohnya, Anda akan melihat bagian bacaan tersebut dan pertanyaan pada layar monitor yang tersusun dalam cara demikian, yaitu Gershwin dropped out of school at age 15. Nah, kita melihat dari kata yang telah diberi penekanan atau telah ditandai pada bagian teksnya tersebut, kliklah jawaban, pilihan jawaban yang paling dekat dengan kata yang memiliki kata arti dari drop out. Kita mengetahui dari kata drop out, yaitu drop out adalah keluar dari sekolahnya. Otomatis jawabannya adalah B, karena jawaban A, graduate, adalah lulus dari perkuliahan. Scatter sheet music artinya menyebar-nyebarkan lembaran kertas lagu di jalanan. Lalu drop by artinya dikunjungi, diberikan kunjungan yang tidak formal oleh sekolahnya dengan sering kali. Otomatis jawaban pada bagian ini salah semua kecuali bagian B. Nah, selanjutnya kita memasuki bagian satu dari dasar-dasar bacaan TOEFL. Kita dapat melihat bahwa kata drop out of adalah sebuah ekspresi atau ungkapan idiom. Dan jika Anda tidak kenal dengan ekspresi idiomnya, Anda masih akan mendapati jawaban yang benar dengan melihat pada kata-kata lain pada kalimat ini. Anda dapat melakukan ini dengan secara mental menghilangkan kata-kata drop out of dari kalimatnya. Itu di sini kita hilangkan. Dan membaca bagian ini dengan cara ini, yaitu Gershwin titik-titik sekolah pada usia 15 dan memperoleh sebuah earn a living, artinya memperoleh penghasilan dengan membuat gulungan-gulungan piano untuk piano player piano untuk piano-piano yang dapat bermain sendiri, dan dengan bermain di nightclub malam New York. Lalu Anda mengisi pada bagian titik-titik dari kata kerja yang melengkapi kalimat tersebut, supaya kalimat tersebut secara logika dan secara tata bahasa itu benar. Nah, kata-kata lainnya dalam kalimat tersebut berisi petunjuk-petunjuk. Lihatlah kata-katanya. Sekolah pada usia 15 dan memperoleh penghasilan dengan membuat gulungan-gulungan kertas piano untuk pemain piano dan dengan bermain di nightclub New York. Nah, seorang yang usianya 15 yang memperoleh penghasilan dengan bermain di New York tidaklah mungkin untuk tinggal di SMA pada waktu yang sama. Jadi kamu memiliki kata atau kata-kata yang akan menyelesaikan kalimat tersebut secara benar. Tidaklah penting apa yang kata itu katakan atau apa yang kata-kata itu katakan, mereka bahkan bisa menjadi kata-kata dari bahasa aslimu sendiri, itu bahasa ibu, bahasa yang kita bicarakan sehari-hari. Kata atau frasa yang kamu temukan ya adalah mungkin quit ya, atau berhenti, atau withdrew from, yaitu withdrew from artinya berhenti berpartisipasi dalam satu aktivitas, atau quit yaitu berhenti. Ya, ini adalah sekian untuk pembahasan kita mengenai bagian satu dari TOEFL Reading Basics. Nantikan video-video kami selanjutnya akan membahas mengenai TOEFL bagian reading. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, salam sukses, bye-bye.